Hujan gede anu narajang Kabupaten Sumedang jero 3 jam ngabalukarkeun jalan raya Sumedang Wado anu pernahna di Desa Ranggon Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang kakeum caah. Samala kendaraan ti dua arah kapaksa kudu silih genti nalika ngalalar ka eta jalan. Eta caah anu ngeum jalan raya Sumedang Wado teh karandapan alatan hujan gede anu narajang Kabupaten Sumedang salila 3 jam. Eta jalan anu kacaahan teh pernahna di Desa Ranggon, Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang. Eta caah anu ngeum jalan teh ngabalukarkeun patali marga jadi gejed. Pangna kitu kendaraan ti dua arah kapaksa kudu silih genti nalika ngalalar ka eta jalan. Eta caah teh jerona di irong nitih 50 cm, tapi upama hujan gede kawila ngecerek, di irong bakal tepi ka 1 meter, sarta ngeum imah warga di sabudirinana. Kalau setiap hujan ringan apa gede, suka terjadi banjir, rawan. Ya pokoknya paling drainasenya kurang baik lah, terlalu dangkal. Sudah berapa lama sih? Sudah 4 tahun. Kepala Desa Ranggon OO Sumantri ngeceskin, caah remen ngeum eta lelewek tisaprak 3 tahun katompernakeun. Eta caah teh karandapan alatan goreng na sistem pamicenan cai di eta lelewek. Pihak Desa Turta Kecamatan kungsi ngalaporkeun eta pasualan ka dinas anu boga wewenang. Tapi tepi ka kiwari tacan diungkulan wae. Nah, kami mohon untuk dinas terkait atau siapapun yang membidangi daerah ini mohon ditinjau ulang tentang saluran yang ada di sekitar daerah Ranggon, tepatnya jalan lingkar dari Dharmaraja Wado yang ada di Desa Ranggon. Pihak desa miharep dinas anu boga wewenang sagancang nanitenan sarta ngomean eta saluran pamicenan cai dumeh jero mang taun-taun tacan diungkulan tepi ka beres roes. Diki Guntara, Bandung TV.